Pemirsa atlet Jawa Barat, Halomwan Edwin B. Simanjuntak menyabet medali emas pada nomor lari 400 meter gawang putra dengan catatan waktu 51,33 detik. Di arena Stadion Atletik Mimika Sport Kompleks, Timika, Papua, Halomwan Edwin berhasil memecahkan rekor PON tahun 2016 lalu yang dicetak Andrian, atlet NTB, dengan catatan waktu 51,83 detik. Sementara rekor nasional 50,81 detik belum terpecahkan. Dari start awal, para atlet yang turun di nomor 400 meter gawang putra bersaing ketat untuk menjadi yang tercepat. Namun, Halomwan Edwin B. Simanjuntak masih menjadi yang tercepat dan menorehkan tinta emas untuk sejarah penyelenggaraan pesta olahraga 4 tahunan ini. Dan juara pemirsa Jawa Barat.